Saya Selamat. Saat ini bekerja di sebuah toko besi di daerah Antapani. Saya punya kenangan tak terlupakan terkait Persib. Waktu itu tahun 1993. Tepatnya saat saya berumur 5 tahun. Ayah saya tiba-tiba menjual ayam kesayangannya hanya untuk mengajak saya menonton pertandingan Persib secara langsung ke Stadion Siliwangi. Uang sejumlah Rp5.000 cukup untuk membeli tiket dan ongkos pulang pergi, katanya. Pernah suatu waktu, di tahun yang sama, kami kembali menonton Persib secara langsung. Saat itu, saya lupa lawannya siapa. Yang saya ingat, hanya kaosnya yang berwarna kuning. Pada akhir cerita, Persib pun berhasil memberikan kemenangan. Kami semua bergembira. Perasaan senang ini terus terasa sampai kami pulang. Sayangnya, hari itu kami tidak bisa menemui angkutan umum sama sekali. Akhirnya, kami berdua memutuskan untuk tetap pulang dari Siliwangi ke Balenda. Berjalan kaki bersama ayah.